Tapi yang jelas, kalau kita melihat misalkan
ήταν το GK, εδώ που είναι ο Πάτρικα. Σαν να προσέλετε, μα μα να Δεν είναι ένα πρόβλημα, είναι ένα πρόβλημα.
το Χριστιό. Και όταν μισάμε ένα μάτι, το μισάμε ένα Χριστιό, αν δεν δούμε το τέλος του Χριστιού. Άρα να μην ήταν μια μέρα, να μισάμε άνθρωπο, δηλαδή ήταν το Χριστιό, δεν το ξέρει, δεν το ξέρει. Άρα να μην περνάμε μια μέρα, να μην ήταν μια μέρα, να μην ήταν μια μέρα, να
Didapatkan dari kehidupan. Dan itu bukan satu-satunya jalan untuk dibutuhkan orang untuk menemui. Pertama, dulu-dulu untuk mendapatkan masa. Dulu saya katakan itu memang ada industri yang berlebihan mencoba apa ya menggunakan menggunakan tapi tidak ada hasil apa-apa karena apa namanya tidak langkah yang dinamakan itu kita mengkontestasi di dalam latihan. Tapi teman seorang yang dosen di Sweden juga tadi dari Princeton orangnya, namanya Bob Gross, 25 tahun pun tidak akan mungkin diselesaikan itu. Memang sampai sekarang belum selesai. Di Irak pun kita mencoba juga selesai, tidak ada. Kalau di Irak itu dalam saya mendapat top dunia itu yang menimbulkan antipartik. Tapi begini, kemudian kita masuk kepada apa kepada general relativity. Relativitas. Pokoknya saya katakan dulu saya itu dibaca apa itu, dan di sana tidak ada semua ini hasil, tetapi sebagai apa yang terakhir dalam waktu 5 menit mau mengenai istilah ini semua bahan-bahan apa alat yang digunakan di sana hanya di sini saja ahli menghitung waktu terus saya memang biasa berdiri di tiga jam jadi dari menjam terasa ini semua matematika yang diperlukan di sana untuk mempelajari kalau mau di fotokopi itu terserah. Bagaimana extend itu apa semua bagaimana menurut kepersamaan gravitasi semua ada di sana jadi dalam artinya dan inilah yang anda gunakan matematiknya tidak perlu cari matematik lain hanya untuk menuliskan persamaan Einstein itu saya coba beberapa satu minggu yang lalu menghubungkan kembali kali tahu ini sampai mendapatkan persamaan dengan Einstein saya tahu sekarang ini situ saya menggunakan waktu lebih dari 40 menit itu sudah main itu sudah artinya itu jadi saya pikir kalau saya hubungkan di sini ya berarti nggak ada lagi yang diminta tapi saya ingin memberikan ini mencipta ke pertama saran saya yang terakhir bacalah sejarah perkembangan ilmu pengetahuan kedua dalam betul-betul kerjakan dengan apa? Jangan dengan pakai komputer. Sekarang makin banyak orang goblok di negara ini. Sekarang dokter, sekarang profesor, saya tidak mampu menjelaskan soal SMA. Sorry, saya tak perlu rahasia lagi. Maaf ya, kalau saya kata kepada saya pun sudah untuk bicara mengenai soal yang saya tak bisa dikerjakan masih di dalam pertama. Karena kenapa? Kalau ada satu kebijakan aku ingin cari komputer. Presentnya, Roger Penn bersih lama di Syracuse University, tidak pernah pakai. Saya mengharapkan Roger Penn bersihnya di Bima dari Stephen Hawking. Malah mungkin dua orang ini juga terlalu kita sembah saya itu. Jadi oknum saudara saya kira saya mau mengajar waktu lagi, kalau mau bicara lagi saya masih bisa juga waktu lagi. Oke, terima kasih. Ini ada mata murid yang akan bertanya sama mata gurunya. Ya, terima kasih Prof. Silagen. Dalam banyak hal sebelum Prof. Silagen menyampaikan presentasinya tadi sudah menjamin. Saya kira banyak yang bagi kita semua di sini. Orang muda juga tentunya. Saya kira
tentang MTS, we have, kita member itu ada ahli di belakang. Jadi kategori apa yang komunitas? Prof. Silakan, tadi menyebut bahwa komputer dan saya juga standar tadi. Saya saksikan presentasi Great Scientist. Kesimpulan saya itu hanya Great Scientist yang pakai tulis tangan. Jadi itu sebenarnya berbasis pada efisiensi. Saya katakan bahwa slide itu tidak efisien dengan banyak terjemahan slide mengatakan ini mata fisika berbasis pada listening and still ada bagiannya banyak hal kita banyak dari proses kita. Bagaimana? Ya, ada pertanyaan mungkin tadi yang mengatakan bapak tafsir itu sudah termasukkan. Oh, yang harus ya. Terima kasih. Pak Silaban menulis di sana Lagrangian. Kenapa energi kinetiknya ditulis secara non-relativitas? Apakah itu membatasinya? Anda itu enggak dengar. Saya bilang dalam pure Newton class juga. Ini untuk memperlihatkan bahwa sebenarnya percepatan secara kita dengan jadi itu aja saya katakan. Mungkin ya bisa saja kan barangkali apa ya pokoknya begini lah ya saya katakan. Dan bahwa sampai sekarang teori fisika yang ada sama kita ada yang menamakan quantum teori. Jadi motivasi orang untuk menggunakan teori di mana masa dihasilkan oleh spontaneous teori itu untuk mencapai dengan mendapatkan namanya termau teori. Dan inilah sebenarnya yang saya bisa melakukan program pada waktu kata-kata. Tapi sebelumnya itu sebenarnya tapi anda-anda barangkali cuma dari Universitas Profesor Murek Roman sama nama Genova Fisika itu katakan di Fisika IDD dulu kita banyak bisa ada dari Kemenya Ujaman Kusulau juga kalau ke Rokok juga kalau justru saya banyak bicara dengan beliau naik renormalisasi. Saya pikir dalam renormalisasi dalam pandangan itu kan begini lah teoremanya dia. Semua gate teori renormalisasi. Semua termasuk Russell Weinberg salam teori. Jadi sebenarnya teori dinamakan teori elektronik. Di mana dia apa namanya itu 3HIBB. HIV itu tidak ada kaitan dengan penyakit HIV. Itu HIV itu dari Ben Malaysia. Kalau orang menanya apa kaitan serta orang menanya juga apa kaitan ini HIV. HIV sangat terkenal. Kenapa apa kaitan dengan HIV? Dia hanya memang bukan disis. Saya bilang HIV ini adalah kesingkatan daripada HIV intermediate perturbation. Thank you.
Harus satu, harus dua, memang terbukti. Sampai sekarang masih jadi perkataan dari saya orang jadi suka dilupakan. Baik, kita sudah mendengarkan penjelasan dari persilapan.